Assalamualaikum geng. Hari ini 21 hari bulan 12. Welcome to Hamizan channel. Penat ye. Hari ini aku nak balik kampung setelah hampir 2 tahun tak jumpa keluarga di kampung. Jom geng, kita jumpa nanti. Stay tune. Jom, hari ini kita berjalan kaki nak pergi ke tempat untuk naik bas ke KLIA. Jam pukul 1:30. Let's go. Alhamdulillah dah tiba di KLIA dulu. So kita nak check in flight. Let's go. Okay. Ni pun nak tukar kan ni dengan apa? Isteri rekod.
Kita yang bertugas akuar. Pengamalan ini mengambil masa 2 jam 5 minit. Bagi jalan keselamatan, barangan bersaiz besar ditempatkan di luar tengah di atas dan barangan kecil di kelas komputer river. Dan beg tangan boleh letakkan di bawah tempat duduk di hadapan anda. Berhati-hati sekiranya anda ingin membuka ruang tengah di atas bagi mengelakkan terjatuhnya bagasi ke bawah. Sila tekan. Kedai dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen dengan tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada di dalam air dan whistle ini ditiup untuk menarik perhatian. Gelongsor keselamatan ada terdapat di semua pintu kecemasan. Sila beri perhatian anda kepada lokasi pintu-pintu kecemasan yang akan ditunjukkan oleh anak-anak kapal sekarang. Adalah diingatkan, pintu kecemasan yang terdekat mungkin berada di belakang anda. Semasa kecemasan, tinggalkan barang-barang anda apabila keluar dari pesawat. Jika terdapat asap, tunduk dan gunakan lampu di lantai sebagai panduan ke pintu yang terdekat. Risalah keselamatan. Minutes later. Allah Akbar, bang. Terima kasih banyak, yeah, bang. Yeah. Terima kasih banyak. Thank you.
kasih. Dan enggak ada kan. Oh. Kok sampai deh? Welcome. Yeah. Gold driver.